Welcome. Eh mana tante? Sunda baju lagi dia. Semangat. Nah, ini jalannya cukup mendaki. Sama seperti ke air terjun Saluopa. Udah ini terakhir. Oh, dulu belum ada begini. Dulu belum ada nih. Sekarang udah ada. Oke, tiket masuk masih belum bayar. Sama seperti terakhir kunjungan terakhir saya ke sini tahun 2017. Ini baru dari bawah. Belum enggak bawa-bawa juga sih, masih ada lagi di bawah. Nah, sana tuh susun-susun. Jadi kalau bisa dibilang ini 1000 susun. Dulu belum ada ini. Nah, ini bisa foto tuh. Nah, itu juga udah ada pondok tuh. Ini masih tinggi, masih jauh lagi naik ke atas. Nah, ini tangganya nih kalau naik ke atas tuh. Tuh. Tangganya sana, masih tinggi banget. Nah, ini kebelah dua tuh, ini satu sama sana satu. Tapi kalau dulu, kan karena airnya kan dipakai buat pengairan sawah. Jadi agak berkurang debit airnya. Kalau nggak ini semua full air dulu ini. Oke, satu yang pasti tiket masuk masih belum berbayar. Parkir pun juga masih gratis. Mungkin kalau ada hari-hari tertentu, mungkin hari libur, mungkin ada kali cuma bayar parkir doang. Oke, kita lanjut naik lagi. Oh, ini kayaknya mungkin ada tali. Mungkin tempat apa ya? Buat traveling mungkin. Pokoknya dulu belum ada nih kayak gini. Nah, ngapa ini juga belum ada dulu. Dulu belum ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini baru awal aja udah pada ngos-ngosan. Ayo cepat. Belum sampai di atas. Masa kalah sama anak kecil? Ayo. Waktu tak dapat diputar, dijilat, apalagi dicelupin.
Nah, anak kecilnya semangat tuh. Mantan oleh berserakan, sampahmu jangan. Ah, bagus nih kata-katanya nih. Good job. Sangat suka nih. Soalnya berapa kali ke tempat wisata tuh yang bikin tempat wisata itu hancur karena banyak buang sampah sembarangan. Nah, ini tahun 2017 nih masih bagus. Sekarang udah hancur nih. Ibu-ibu yang sedang hamil. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga udah mulai rusak nih. Ya, beginilah. Tempat wisata bagus. Wah, ini juga bahaya nih. Udah rusak. Mohon untuk Pemda setempat. Untuk dirapikan. Karena ini wisata alam paling bagus menurut saya ya. Karena kenapa? Saya udah keliling Indonesia udah 70%. Ya saya bilang sih air terjun paling bagus ya ini. Mungkin ada yang bilang Saluopa, air terjun Saluopa di Sulawesi Tengah lebih bagus. Tapi kurang. Karena dia kan dibelah. Pas ada tangga, dia tuh dibelah. Jadi kelihatan view-nya kanan-kiri lebar. Kalau ini kan dia tangganya dari pinggir. Nggak bisa dari tengah. Karena ini pun cukup lebar. Sangat lebar. Tuh anak kecil semangat banget. Nah, cakep banget. Ini padahal masih belum sampai atas. Pertengahan aja belum. Bisa tuh bocah. Dulu belum ada nih kayak gini-gini, tulisan-tulisan kayak gini. Kreatif, bagus. Di langit yang kau tatap, ada rindu yang kutitip. Anjay. Tapi lebih suka yang tadi tuh, yang tentang sampah. Soalnya benci banget tuh kalau tempat wisata bagus-bagus banyak sampah. Keren banget ini. Tenang aja nih, walaupun meskipun kelihatan hijau, ini bukan lumut, jadi nggak licin, aman buat kalian. Tapi tetap untuk anak-anak harus berhati-hati. Suasananya seger. Yang paling penting airnya. Airnya itu buat mandi seger banget, karena airnya ini air mata air. Mungkin kalau yang di Pulau Jawa, khususnya di Jogja, ini airnya seperti tempat wisata mata air Umbul Ponggok. Nah, ini sama persis. Tuh, airnya jernih banget. Seger, dingin. Soalnya Wasupono sendiri dataran tinggi, ini naik lagi. Nah, lihat sorot ke atas itu.
Jadi ini airnya sama seperti di wisata mata air. Kalau di Jogja mungkin Umbul Ponggok. Kalau di Jawa Barat Kendang Gelis Kahuripan, karena dia mata air. Ya, itu dia. Lumba-lumba dan buaya. Ada tuh tempat wisata terbaru juga sih waktu itu. Jalannya masih ekstrim. Itu namanya wisata Sendang Gelis Kahuripan. Seru banget ya mata buntu. Mata buntu, mantap. Ini sebenarnya masih lebar ya. Sebelah sana tuh masih ada lagi tuh sana tuh. Nah, kalau dulu ini ada batu ini yang nggak kena air. Mungkin karena airnya udah berkurang. Karena dibagi buat pengairan sawah. Kalau dulu tuh lebih deres banget. Tapi mendingan begini. Kalau dulu orang susah nyampe ke sini. Susah, nggak bisa sampai atas. Kalau sekarang ya agak berkurang dikit ya. Jadi ada plus, ada minus gitu. Tapi walaupun ini berkurang, ini juga masih bagus. Bagus banget. Yang penting airnya tuh jernih. Jernih sekali.